Kembalinya Ilmu Ulat Sutra Jilid 13. Kalian jangan lupa, Tian Kansen Kang milik Butong Pai adalah ilmu yang dicuri dari Ilmu Wekang Mokau. Kalau sudah diaduk akan tahu mana yang bagus dan mana yang jelek. Ilmu Wekang Mokau mengandalkan ilmu guna-guna dan menyedot tenaga dalam orang lain menjadi miliknya sendiri. Tian Kang milik Butong Pai sudah mendekati ilmu-ilmu perkumpulan lurus. Orang yang berlatih Tian Kang mengandalkan usaha sendiri dan tidak usah melanggar aturan langit. Sebenarnya Kou Wok tidak terlalu mengerti ilmu Tian Kang, karena itu dia mengatakan Tian Canxin Kang harus mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Beng Tu tidak mengerti. Sambil tertawa dingin berkata, walau bagaimanapun Tian Kian Kang adalah ilmu wakang mo kau memang kenyataannya begitu kau bok mengangguk. Di antara murid-murid Butong Pai hanya Wan Fei Yang yang berhasil menguasai ilmu ini. Kau sudah mengambil ilmu Wan Fei Yang lalu menanamkannya di tubuhmu sendiri, jadi kita tidak saling berhutang beng tu memotong, aku datang bukan untuk membuat perhitungan, kalau tidak, Perkumpulan pertama yang harus dihancurkan adalah Butong Pai. Aku datang kemari karena di sini banyak orang penting dunia persilatan Tionggoan. Setahuku mereka bisa mewakili perkumpulan mereka. Kesempatan seperti ini tidak banyak berhenti sebentar tanyanya lagi, apakah kalian tertarik berbicara denganku katanya orang biau bersifat terbuka dan selalu terus terang, Chuan bukan tipe orang seperti itu, Kau orang yang pelupa Bengtu terpaku lalu tertawa, benar, tadi aku yang tidak mau mengobrol dengan kalian. Tapi ada satu hal yang harus aku jelaskan sebelum kau bertanya, tidak ada yang tertarik dengan apa yang akan kau katakan. Tidak disangka, usiamu sudah tua tapi masih bisa berkata dengan jujur dan terus terang apalagi anak muda, tentunya harus lebih jujur dan terus terang kau menunjuk Bengtu dengan tongkatnya. Bagaimana denganmu dulu tanya Beng Bengto. Aku yakin semua orang tidak ada yang setuju kata Kou Tentu saja semua setuju dengan perkataannya, sorot metu Kou Wok jatuh ke wajah Pek Chiok Tojin. Pek Chiok Tojin segera maju selangkah dan berkata, "Murid, baru saja," kata murid diucapkan, Kou Wok segera memotong, "Kalau aku roboh, kau harus bisa mengambil keputusan." Wajah Pek Chiok Tojin berubah Kata-kata Kouwibok sudah jelas, dia siap bertarung dengan Beng Chu hingga titik darah penghabisan. giokko Antojin mendengar semuanya, terhadap tetua Butong Pai ini dia jadi bertambah hormat. Kau adalah ketua perkumpulan, kau harus tahu apa yang harus kau lakukan kata Kouwibok. Murid mengerti, Pek Tojin menarik nafas. Tongkat Kouwobok diayunkan, dia meloncat tinggi. Layaknya seekor burung, naik dan turun secara alami, tidak diragukan lagi ilmu luakangnya sudah mencapai tahap yang tinggi. Bersamaan waktu bengtu meloncat meninggalkan bahu orang-orang biaunya. Di tengah udara dia tampak berputar dengan pose yang sangat indah. Gerakannya lancar dan penuh dengan tenaga, tempat yang di mana dia lewat tampak debu dan tanah berterbangan. Setelah melakukan gerakan sebanyak 18 kali, dia baru mendarat, dia turun di depan kowok dengan jarak 10 depa, orang-orang dari aliran sesat bersorak-sorak, sampai Beng Chu menginjak tanah mereka baru berhenti bersorak. Walaupun tidak ada sorakan keadaan Beng Tu tetap menarik perhatian kowok dan lain-lain, mereka tahu Beng Tu sengaja memamerkan kekuatan dan wibawanya, tapi melihat dia begitu kuat dan gagah perkasa, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tongkat kau, menunjuk Biang Tu. Ilmu yang bagus, apakah kau menerima kekalahanmu orang Biao? Tetaplah orang Biao, kau, tetap menunjuk Biang Tu dengan tongkatnya. Kalian selalu menganggap rendah orang-orang Biao. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian bahwa orang Biao tidak sebodoh yang kalian kira selama ini. Tiba-tiba, Wok -tiba menarik nafas. Dia tidak bermaksud seperti itu, karena Biang Tu sangat lancang orang memuji bagus dia segera menganggap orang itu telah mengakui kekalahannya, tidak bisa menerima kerendahkan hatinya. Maka kalimat itu bisa terucap keluar, setelah merasa bersalah tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Karena kau sudah tua, aku akan mengalah tiga jurus sudah lewat dari tiga jurus kata Kowibok. Beng tu terpaku, kemudian tertawa keras, dia langsung menyerang dan Wok melayang menyambut serangannya, di tengah udara tongkat sudah digerakkan, enam jurus intisari ilmu silat Butong Pai dan perubahan tongkatnya segera dikeluarkan, tongkat dan orang seperti menyatu. Sasaran tongkat adalah tempat-tempat penting di tubuh Bengtu dan serangannya sangat tepat. Penaga dalam Wok dilancarkan terus-menerus melalui tongkat itu. Asal terkena pukulan tongkat Kou Bok, walaupun tenaga dalam Beng Tu bisa melindungi tubuhnya, tetap saja akan cedera. Jelas sekali, Kou Bok ingin bertarung mati-matian, maka seluruh tenaga dalamnya dikerahkan. Dia berharap bisa menyelesaikan pertarungan ini dalam waktu yang singkat. Orang-orang yang berkerumun di sana, semua terkejut melihat kemampuan silat Kou Bok, tidak terkecuali Beng Tu. Dia merasa Kong Bo adalah seorang pesilat tangguh yang pertama ditemuinya. Perubahan jurus tongkatnya benar-benar membuat match orang-orang di sana berkunang-kunang dan membuat siapapun tidak bisa menduga arahnya. Murid-murid Butong Pai yang menonton, matanya tidak berkedip sedetik pun, ada yang melihat seperti tergila-gila dan mabuk. Mereka hafal dengan jurus-jurus yang dipakai oleh Kong Bo. Tapi mereka tidak menyangka jurus-jurus itu bisa dipakai secara bervariasi. Tentu saja, Pak Cioq Tojin pun sangat mengerti. Dia adalah pemimpin Butong Pai, walaupun belum menguasai semua ilmu silat Butong Pai, tapi dia sudah membaca semua buku mengenai intisari ilmu silat Butong, sebab hanya seorang pemimpin baru berhak melakukan hal ini. Dia juga tahu. Tongkat itu dibuat sendiri oleh Kou, Bok. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas kegunaan tongkat itu. Semakin dia dilihat, dia merasa semakin khawatir. Sebab perubahan jurus tongkat Kou, Bok, sudah mencapai titik terakhir, tapi bank tu masih bisa menghadapi Kou, Bok, dengan tenang. Giokko, Antojin, dan yang lainnya bermata jeli dan berpengalaman banyak. Mereka menonton pertarungan dengan Matt, tidak berkedip. Walaupun merasa terkejut dengan perubahan jurus tongkat Kou, bok mereka juga melihat ancaman dari tongkat Kou, bok, kepada bengtu semakin melemah. Tapi mereka tidak melihat ada keanehan apa dari ilmu silat bengtu. Dua jurus telapak bengtu tidak terlihat rumit, malah cenderung terlihat sederhana, tapi dia mampu di saat yang tepat mencegat serangan Kou, bok. Tongkat Kouwok selalu mendekati jalan darah Beng Tu, tapi sekarang serangan itu menjadi melamban. Dia sepertinya tahu Beng Tu akan mencegatnya, maka dia terpaksa mengubah jurusnya, menyerang ke tempat lain, dengan harapan bisa mendapatkan peluang lebih bagus. Tapi kejadian sebenarnya bukan seperti itu. Tongkat Kouwok sama sekali tidak bisa menyerang masuk, baru akan mendekat, segera diusir oleh tenaga dalam Beng Tu tenaga dalam itu sebenarnya tidak kuat juga tidak mengumpul, seperti benang laba-laba, hanya begitu serangan mendekat terasa serangannya dililit, maka Kou Wibok dengan terpaksa menarik mundur tongkatnya. Sedikit banyak Kou Wok mengetahui kekuatan Tian Chan Sin Keng. Perubahan ini pasti mendekati perkiraannya, kalau sudah terlilit sulit untuk melepaskannya, dan Beng Chu akan mengambil kesempatan ini untuk masuk. Setelah ratusan jurus berlalu hati Bok mulai terasa dingin. Dia mulai merasa Bengtu seperti laba-laba besar yang diam di sarangnya. Jika ingin mengalahkan dia, harus menghancurkan sarangnya terlebih dulu. Tapi beresiko dililit oleh sarang laba-laba itu, malah kalau tidak berhati-hati dia akan terperosok masuk ke dalam lilitan sarang laba-laba dan menunggu untuk dibunuh. Bok merasa-rasa ingin matinya semakin lama semakin dekat. Pertemuan ini seperti sebuah jarum tajam yang menusuk hatinya, yang terdalam, membuatnya merasa dingin juga sakit. Dia membentak dengan suara besar, "Bumi dan langit seperti akan pecah oleh bentakannya. Dia terbang, tongkat, dan tubuhnya seperti sebuah anak panah terus melesat ke arah dada bengtu. Sarang laba-laba itu seperti sudah tertusuk dan terbuka, maka tongkatnya bisa langsung mengancam keselamatan bengtu." tapi perasaan seperti itu hanya sebentar, tiba-tiba dia merasa tongkatnya tidak hanya tidak bisa menusuk masuk, malah tongkat dan dirinya bersama-sama sudah dililit oleh sarang laba-laba, dia melihat tongkatnya sudah berada dalam genggaman bengtu dan dijepit dengan kuat. Sekali lagi dia membentak, semua tenaga dalamnya dialirkan ke tongkatnya, dengan seluruh kekuatan dia menusuk bengtu. Saat itu dia merasa ada tenaga besar menghisapnya melalui tongkat, sekali dia mengangkat tenaga dalamnya, segera terasa tenaga dalamnya diikat dan dibawa kembali oleh tenaga yang menghisapnya. Jalannya tenaga dalamnya seperti masuk ke lautan luas. Dia segera mengerti apa yang terjadi, dia berteriak, kau sudah berlatih hingga tahap pacuan cuhai, beratus dataran berkumpul di laut. Tanpa menunggu jawaban Beng Tuh dia membentak lagi, dia mengeluarkan ilmu Sin Liong Siswi, naga sakti menghisap air, berusaha menghisap kembali tenaga dalamnya yang sudah keluar. Sin Liong Siswi adalah ilmu Iwa Okang Butong Pai yang sulit dipelajari, karena sulit dipelajari setelah menguasai jurus ini pun jarang digunakan maka murid-murid Butong Pai tidak tertarik berlatih ilmu ini. Ilmu ini dilatih Kou saat dia berada di dalam lembah, karena bosan dan tidak ada pekerjaan, maka dia melatih semua kepandaiannya, termasuk ilmu Sin Liong Chu Bisa dikatakan dia adalah murid Butong Pai yang paling menguasai ilmu ini. Sewaktu berada di dalam lembah dengan ilmu ini dia mengerahkan tenaga dalamnya menghisap ikan sampai keluar dari dasar danau, dia sendiri pun mengira ilmu ini tidak ada gunanya. Tidak disangka, hari ini dia mempunyai kesempatan menggunakannya. Hisapannya benar-benar berhasil, maka tenaga dalamnya dengan cepat ditarik kembali karena bangga dan puas diri. Gerakan tubuhnya berubah menjadi enteng, wajahnya pun tersenyum. Tapi semua itu hanya berlangsung sebentar, kemudian membeku kembali. Sebab tenaga dalam yang kembali bukan sedikit dan perlahan melainkan bergelombang. Awalnya seperti mengalir lama-lama bergolak dan bertentangan, saling tarik menarik. Kobok sadar dia tidak akan bisa menerima tenaga dalam yang berkumpul dan saling tarik menarik seperti ini. Segera dia mengambil keputusan. Dengan kedua tangannya dia menggetarkan tongkat dan berencana mundur. Ini adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Tapi di antara keduanya ada tongkat, di tongkatnya seperti ada banyak benang yang tidak terlihat dan saling mengikat. Walaupun dia sudah meronta untuk melepaskan diri tapi sudah terlambat sedikit. Tongkatnya seperti sudah dipasang alat peledak setelah disulut akan meledak dan akan hancur menjadi serpihan. Tubuh Kou Wok tergetar dan terhuyung-huyung, telunjuk, ibu jari, dan jari tengahnya hampir putus karena tergetar, dia bersiul, tubuhnya bergerak seperti kincir angin, berputar-putar di udara lalu menerjang ke arah Beng Tu. Beng Tu tidak menghindar, kedua telapaknya diturunkan, tubuh Kou, -kou yang masih berputar-putar segera berhenti. Kedua kakinya yang masih berputar berada di tangan Beng Tu, bersamaan waktu siulannya berhenti, tubuh bagian atas Beng Tu berputar, sedang tangan kirinya sudah menempel di atas kepala Kou Bo. Lalu kedua tangan Beng Chiu menepuk, tubuh Kou Bo terbanting, tangan kirinya menancap ke dalam tanah sampai pergelangan tangannya, kaki kanan Beng Chiu menginjak pundak Kou Bo dan bertanya, Apakah kau menerima kekalahanmu? Kata-katanya baru selesai, tubuh Kou Bo berputar, tangan kanannya menyabet ke tenggorokan Beng Tu, jurus yang dipakainya tidak ada dalam catatan ilmu silat. Karena tubuhnya berputar tangan kirinya pun putus karena terpilin, tapi jurus ini bisa dikeluarkan dengan sempurna. Jurus ini benar-benar membuat Beng Tu terkejut, tapi reaksinya pun sangat cepat, kedua tangannya segera menghantam tangan kanan Kou Bok. Tangan Kou Bok hancur, Lengannya terlepas dari bagian pundak sebab pukulan Bengtu menggunakan kekuatan penuh. Saat kedua telapaknya menghantam, tenaga dalam yang memenuhi tubuhnya keluar melalui tangan kanannya. Tangan kiri Koubok yang diinjak di Bengtu sekarang semuanya sudah melesak masuk ke dalam tanah. Tenaga dalam yang masih masuk ke dalam tubuh Koubok menghantam Morgan dalam Kou Dok sehingga hancur. Darah munkrat keluar dari mulutnya dia langsung mati seketika. Akhirnya semua berakhir seperti itu. Yang pasti semua itu di luar dugaan Beng Tuh. Setelah menghancurkan Hoa sampai, dia tidak berniat membunuh lagi karena dia berpikir, kalau semua persilat tangguh terbunuh hingga habis, menjadi nomor satu di dunia pun tidak akan ada artinya lagi. Jika dia bukan orang yang menyukai keramaian, dia tidak akan muncul dengan care seperti ini Yang pasti dia berpikir bila dia banyak membunuh Lawan akan merasa benci dan sedikit banyak akan mengganggunya saat dia menguasai dunia persilatan Keberanian Kowok bukan hanya Beng Tu yang merasa ini di luar dugaannya Semua orang yang ada di sana pun merasa seperti itu Saat itu suasana menjadi hening Entah karena terkejut atau karena alasan lain Pek Tojin yang pertama yang bereaksi, dia segera berkata, Ketua Butong Pai ingin minta pelajaran kemudian dia mengeluarkan pedang dari sarungnya, tangan kiri memegang pedang lalu maju ke depan. Sorot mata Beng Tu jatuh ke wajah Pek Tojin, sikap gilanya muncul lagi, sambil tertawa dia berkata, apakah di Butong Pai tidak ada pesilat tangguh lainnya lagi Pek Ciok menekan kemarahannya. Dia menunjuk di Beng Tzu dengan pedangnya, silakan, jurus pedang segera diperagakan itulah jurus Butong Pai yang murni, sebab dia mempelajari ilmu pedangnya dengan tekun maka begitu diperagakan sudah terlihat kegagahannya. Beng Chu melayang mundur dan bertanya, bagaimana perbandingan antara Ketua Hoasan Pai dan Ketua Butong Pai Pak Chiyok To Tojin tidak menjawab, kegagahan ilmu pedangnya bertambah nyata. Dia mengejar Beng Tu tapi selalu dalam jarak setengah kaki. Kiam Sian Seng bukan lawanku, apalagi kau kata Beng Tu. Walaupun Beng Tu sedang berbicara tapi jarak mereka tidak berubah. Beng Tu mulai melayang, Pek To Jin ikut meloncat, jurus pedangnya terus berubah, 13 kali pedangnya menyerang. Setiap kali menyerang selalu mengarah tempat lemah di tubuh Beng Tu. Tubuh Bengtu selalu ada kelemahan bila pedang pecioktojin tojin masuk pasti akan membuat nyawa Bengtu terancam, tapi jarak setengah kaki tidak bisa diperpendek lagi. Tubuh Bengtu terus berputar naik mengikuti jurus pedang, ke kiri atau ke kanan, terkadang saat tubuhnya di udara tampak keringan seperti kapas, seperti terapung di awan, seperti karena dikejar oleh pedang pekciok tojin dia memang menjadi seperti itu. Gioko Antojin dan yang lainnya melihat situasi yang terjadi Mereka meneteskan keringat dingin Di tengah udara Bengtu seperti tidak menggunakan tenaga sama sekali Dan juga terlihat begitu tangannya terulur Dia bisa mencengkeram tubuh Pek Ciyoktojin dan langsung mencabut nyawanya Saat Bengtu bertarung dengan Koumbo Yang mana yang kuat dan yang mana yang lemah tidak terlihat Begitu Pek Cioktojin menghadapi bengtu yang bagus dan yang buruk segera terlihat, sebab ilmu silat mereka terlalu jauh. Cioctojin sangat mengetahui hal ini. Maka, sewaktu tangan kanan bengtu menekan ke atas kepalanya, dia tidak merasa semua itu di luar perkiraannya. Penaga di dalam tubuhnya bersamaan waktu menyebar, jurus pedangnya pun terhenti, bukan untuk menyerang, tapi tenaga untuk mengangkat pedang sudah tidak ada. Saat pedangnya terjulur ke bawah, semangat berjuangnya pun ikut runtuh, bukan karena dia tidak punya keinginan untuk melawan melainkan karena jarak ilmu silatnya terlalu jauh. Tubuh Bengcu sama sekali tidak terkena serangan pedangnya, bagaimana mereka bisa bertarung? Hanya sedikit tenaga yang bisa terkumpul di kedua kakinya, dia mempunyai perasaan bila Beng Tu ingin membuatnya berlutut dia lebih memilih kedua kakinya dipatahkan atau mati di sana. Beng Tu menekan kepala Pek Chiok To Jin dengan tangannya, dia seperti seekor capung yang sedang terbang, dia memang bermaksud menyuruh Pek Chiok To Jin berlutut untuk mengikis semangat para pendekar. Tetapi dia juga melihat perasaan Pek Chiok seperti itu maka dia tidak memaksa, hanya bertanya, apakah kau menerima kekalahanmu? Chiok Tojin diam, dia harus mengakui kalau ilmu silat Beng Tu berada di atasnya, sudah menguasai ilmu silat begitu tinggi memang membuat siapapun akan kagum. Tetapi dalam situasi seperti ini, mana mungkin dia akan berkata seperti itu? Walaupun senjata sudah dipegang di tangan, Murid-murid Butong Pai tidak berani bergerak. Gioko Antojin dan yang lainnya pun tidak berani berbuat apa-apa, secepat apapun gerakan mereka tetap akan kalah dari Beng Tu. Apapun yang terjadi, kau harus mengakui kalau kau telah kalah di tanganku kata Beng Tu kepada Pek Chiok Tojin. Bila ingin membunuhku, sekaranglah saatnya Pek Chiok Tojin tertawa dingin. Di saat gedung diresmikan, Aku masih butuh para pemimpin perkumpulan datang untuk memberikan selamat kepada Kubeng Chu tertawa, dia turun dari atas tubuh Pek Chiok Tojin, kemudian mengangkat Pek Chiok Tojin membuat posisi kepala Pek Chiok Tojin di bawah dan kaki di atas. Orang-orang suku Biao dan golongan sesat bersorak-sorak atas kemenangan Beng Chu. Ilmu silat Pek Chiok Tojin memang tidak bagus tapi dia tetap seorang pemimpin Butong Pai, Pertarungan ini dimenangkan Beng Chu dengan indah. Dalam suara sorakan itu terlihat tangan Beng Chu mendorong Pek Chiok Tojin sehingga posisi Pek Chiok Tojin kembali ke tempatnya. Setelah Pek Chiok Tojin terlepas dari pengaruh Beng Chu, di tengah udara dia memberontak, tapi tubuhnya tetap tidak bisa dikuasai. Tubuhnya berbalik dan tepat berada di tempatnya tadi. Dengan wajah menghadap ke arah Beng Tu, hanya kedua kakinya sedikit lagi akan menginjak tempat di mana tadi dia berdiri tadi. Ini saja sudah membuatnya malu dan membuat semua pendekar terkejut. Murid-murid Butong Pai berdatangan untuk memapah Pak Chiok Tojin. Pak Chiok Tojin tampak berdiri dengan tenang di sana. Dia melambaikan tangan, "Aku tidak apa-apa. Sekarang tenaga dalamnya sudah terkumpul." Setelah mengatur nafas, tidak ada yang tidak terasa tidak nyaman. Beng Tu seperti tahu dan berkata, tenang saja, aku tidak melukaimu. Pek To Tojin menatap Beng Tu, dia tidak tahu harus berkata apa. Kata Beng Tu, biasanya ketua sebuah perkumpulan adalah orang yang ilmu silatnya tertinggi di perkumpulannya. Mengapa ketua Butong Pai bukan Wan Fei yang atau Kou Bok yang tadi Pek To Tojin merasa sedih? Bukan karena ilmu silatnya lebih rendah dari Kongbok atau Wan yang melainkan karena terharu. Karena Butong Pai sudah beberapa kali mengalami musibah, para pesilat tangguh Butong Pai banyak yang terluka dan gugur, maka dengan kemampuan ilmu silatnya yang hanya sampai di sana, dia bisa menjadi seorang ketua. Gioko Antojin menyela, setiap perkumpulan mempunyai aturan dalam memilih ketua mereka, hal ini tidak ada hubungannya dengan mau kau hanya merasa aneh, siapa berikutnya? Kau Beng Tu tertawa. Pincel Giyoko Antojin Giyoko Antojin mencabut pedangnya. Giyoko Antojin dari Cheng Siapai pedangnya tidak diragukan lagi pedang yang bagus. Begitu dia mencabut pedang dari sarungnya, tampak sinar terang dan berkilau, sahut Giyoko Antojin, Harap kau mengeluarkan senjatamu dia adalah pesilat dari kalangan lurus, begitu tangannya memegang senjata tajam, dia tidak mau mengambil keuntungan pada saat musuh tidak memegang senjata. Tapi Beng Tu hanya tertawa, dengan kemampuan ilmu silatku, kau masih mengira aku butuh pecahan tembaga dan rongsokan besi pedang yang ada di tanganku ini bukan pedang biasa, dia keras dan tidak terpatahkan, Cheng Siapai terkenal dengan ilmu pedangnya, silahkan kau memakai pedang itu. Aku sudah menjelaskan, aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu walaupun pedangmu kuat, asal aku menggunakan pedang apapun, pedangmu pasti akan putus ayo, Beng Tu memberi isyarat. Ko Antojin mengangkat pedangnya, pedang itu seperti bertambah terang, Beng Tu melihatnya dan berkata, pedang itu benar-benar pedang bagus, hanya sayang aku tidak menguasai ilmu pedang yang bagus, kalau tidak, aku akan tertarik pada pedangmu Mugiyoko Antojin membentak, pedang dan tubuhnya terbang ke arah Bengtu. Ilmu pedang Cheng Siapai terkenal karena tubuhnya yang ringan, sekarang Giyoko Antojin benar-benar seperti seorang dewa. Bengtu melihat ilmu pedang Tosu ini lebih bagus dibandingkan ilmu pedang Bek Chiyok Tojin. Dia memang berkata seperti itu tapi sepertinya terjadi sesuatu, sepasang tangannya terjulur ke bawah hingga Giok Antojin mendekat. Awas pedang Giok Antojin adalah orang lurus, tidak lupa memperingati Beng Aku tidak buta Beng menyambut serangan Giok Antojin kedua tangannya menepuk tapi tidak terdengar suara sedikit pun. Jarak masih jauh tapi Giok Antojin sudah merasakan kekuatan telapak Beng Perasaannya seperti ada ribuan atau puluhan ribu tekanan, tapi tidak terkumpul menjadi satu. Dia belum pernah menyentuh tenaga seperti ini, bisa dikatakan belum pernah terdengar. Rasa terkejut membuatnya gentar. Dia mulai merasakan tekanan angin pukulan dengan berat ribuan bahkan puluhan ribu kati. Kekuatan ini melilit pedangnya. Ilmu pedang yang tadinya ringan dan melayang sekarang berubah menjadi lamban. Benar-benar seperti sulap, sekarang dia jadi mengerti, tadi pada awalnya kowok bertarung dengan lancar, kemudian menjadi lamban dan tidak bertenaga semua karena tekanan yang tidak terlihat. Pikirannya segera berputar, pedangnya segera digerakkan, dia berusaha menepis tekanan ini dan menepis bengtu. Kalau benda tidak berbentuk ditepis dengan pedangnya yang tajam, itu sangat mudah. Tapi sekarang yang terjadi adalah pertarungan tenaga dalam, walaupun pedangnya sangat tajam. Percuma saja, pedang mengeluarkan cahaya berkilau, tapi hanya bisa berkilau di depan bengtu sebanyak tiga kali. Orang yang tidak tahu akan mengira Gyoko Antojin sedang memamerkan kepandaiannya orang yang bisa melihat akan terkejut karena tenaga dalam bengtu begitu kuat. Ciliyong, Ong, Raja Naga Ungu. Bisa melihatnya, Pek Jin Tai Su menarik nafas, tidak disangka pemuda ini begitu kuat Liu Xian ikut nimbrung Gio Koanto memang mempunyai senjata tajam, tapi jika tenaga dalamnya seimbang, dia bisa menang Jika tidak sulit untuk mengembangkan kemampuannya Cili Yong Ong menggelengkan kepala, orang menggunakan tenaga dalam sebagai senjata sangat banyak tapi mereka tidak sekuat dia pedang Giyoko Antojin sama sekali tidak bisa mendekatinya, itu saja sudah membuatnya tidak terkalahkan kata Liu Xianqiu. Kalau tidak terkalahkan bukan berarti tidak akan menang Ciliong Ong memang tidak ingin mengatakannya tapi dia sudah kelepasan bicara akhirnya malah tertawa kecut. Semua orang merasa hati mereka menjadi berat. Hati Giyoko Antojin serasa tenggelam, Perubahan ilmu pedangnya sudah mencapai tahap terakhir. Tenaga yang tidak terlihat tetap tidak bisa diatasi, malah dia merasa kakinya seperti menginjak lumpur. Setelah perasaan seperti itu muncul, jurus pedangnya pun ikut berhenti. Inilah reaksi orang yang masuk ke dalam lumpur setelah merasa terkejut dan kacau, kemudian akan kembali tenang. Katanya, bila sudah muncul perasaan seperti itu. Semakin meronta akan semakin tenggelam dan tidak bisa bergerak, kemungkinan gerakan akan lebih lamban. Giyokko Antojin mulai merasa pedang di tangannya tidak begitu berat lagi, dengan cepat dia menarik pedangnya kembali. Begitu pedangnya bergerak, perasaan kaki yang seperti masuk ke lumpur terasa lagi dan lebih hebat. Kemudian Giyokko Antojin memperhatikan wajah Beng Tu tampak dia sedang tertawa dan sikapnya penuh dengan ejekan. Waktu itu Beng Tu membuka suara, aku rasa lebih baik pedang itu kau lepaskan dan kau mengaku kalah Giyoko Antojin tampak terkejut dan marah, pedang dicabut, terlihat Beng Tu bergeser ke depan. Seperti tertarik pada ilmu pedang Giyoko Antojin. Inilah kesempatan Giyoko Antojin mengeluarkan ilmu pedangnya menyerang Beng Tu. Jarak antara Beng Tu dan pedangnya sangat dekat. Ilmu pedang Gyoko Antojin sudah berada pada tahap pedang dan tubuh menyatu, berarti pedangnya bisa berjalan dulu, sayang sekarang pedangnya dililit oleh tenaga tidak terlihat. Waktu itu dia mempunyai suatu perasaan aneh, dia melihat kedua tangan Bengtu mendekati pedangnya, asalkan bisa memutar tangannya dia bisa menepis putus kedua tangan Bengtu. Tapi pedang yang dipegangnya seperti diganduli ribuan kati benda, Tenaganya sudah siap tapi bergerak dengan lamban. Akhirnya pedangnya bisa diputar balik, hanya saja dia kalah cepat dari kedua tangan Beng Tu. Sabetan pedangnya tidak mempan, malah dijepit oleh kedua tangan Beng Tu. Dia merasakan ada tenaga dalam yang mengalir ke pedangnya sehingga pedang seperti terjepit oleh dua ekor kepiting baja. Beng Tu tetap bicara dengan tenang, Ko Antojin. Kau sudah kalah, Giyoko Antojin membentak, tangan kirinya segera memegang pedang, dia mendorong pedangnya, pedang bertambah berkilau, kedua tangan Bengtu menjadi terang, cahaya yang berkilau membuat hati siapapun menjadi dingin. Di sana seperti ada sesuatu, tapi Giyoko Antojin tidak bisa melihatnya, dia hanya merasa nafasnya sesak. Kedua tangan Bengtu masih maju, Giyoko Antojin melihatnya mendekat. Tapi dia tidak merasakan apapun. Dia merasa ada tenaga tidak terlihat jatuh ke atas tubuhnya. Tampaknya dari awal memang sudah ada dan sudah melingkupi Gioko Antojin karena itu dia merasa nafasnya menjadi sesak. Sekarang benda itu seperti bertambah berat jika orang biasa dari tadi sudah roboh. Karena Gioko Antojin pernah berlatih ilmu kura-kura beristirahat, maka dia bisa bertahan. Tapi sampai kapankah dia bisa bertahan? Dia sendiri tidak tahu hanya terpikir kalau kematian Kouwok begitu menyedihkan tapi terlihat gagah. Beng Tu terus mengawasi perubahan sikap Giyoko Antojin, akhirnya dia menggelengkan kepala, kalian para orang tua jika tidak diberi pelajaran tidak akan mau menundukkan kepala. Kata-katanya terhenti, kedua tangannya dilonggarkan, Gioko Antojin segera merasa terlepas dari tekanan. Baru saja jurus-jurus pedangnya siap digunakan, tapi tubuh dan pedang seperti terbawa oleh tenaga tidak terlihat terbang ke atas. Dia bersiul panjang, kemudian kedua tangannya terus berputar. Setelah tubuhnya berputar-putar di udara, akhirnya jurus pedangnya bisa diperagakan. Tenaga tidak terlihat bisa ditepis hingga terbelah. Tubuh dan pedang akhirnya mendapat kebebasan. Kenyamanan yang dirasa tidak terlukiskan, Gioko Antojin bersiul panjang di udara. Dia terus berputar, kemudian seperti seekor burung, dia pun turun. Wong dan yang lainnya menyaksikan semua itu. Mereka bersorak bersamaan waktu itu. Kedua tangan bengtu bertepuk tenaga dalam. Bengcuk gelombang demi gelombang menerjang Gioko Antojin yang sedang turun dari atas. Gioko Antojin menyambut tenaga tepukan Bengtu, satu demi satu lalu berhenti, siulannya pun terputus, tubuhnya terangkat oleh kekuatan telapak Bengtu sehingga dia naik lagi ke atas Kemudian Bengtu meloncat, sekali lagi menepuk tangannya, tenaga dalam yang kuat terus menerjang Gioko Antojin, tubuh Gioko Antojin naik lagi ke atas hingga tiga kali Tenaga dalam Giyoko Antojin berada di bawah Bank Tu, apalagi di tengah udara dia tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan tenaganya, maka perbedaannya pun semakin jauh. Tubuh Giyoko Antojin semakin naik, apa yang Bank Tu inginkan dia tidak tahu dan tidak bisa berbuat banyak. Tubuh Bank Tu jungkir balik di udara, kedua tangannya secara bergantian mendorong, yang satu mendorong ke bawah yang satu lagi mendorong Giyoko Antojin, hanya sekejap sudah membuat tubuh Giyoko Anto Antojin naik setinggi 10 tombak, orang-orang biau dan golongan sesat jadi bersorak-sorak, Ciliong Wong dan Pek to Jin sudah tidak bisa tertawa, wajah mereka berubah terus. Apa yang sedang diperbuat Beng Tu, mereka tidak mengerti, mereka hanya tahu bila Giokko Antojin sampai terbanting ke bawah, tentu akan berakibat fatal. Setelah sampai pada ketinggian 5 tombak di Chu baru turun, gayanya saat turun tidak begitu indah, tapi tidak diragukan lagi sangat tenang dan tanpa mengeluarkan suara. Saat itu juga Gyoko Antojin turun, dia turun dengan keadaan kalang kabut, ilmu meringankan tubuhnya sebenarnya bagus tapi terjatuh dari tempat setinggi itu belum pernah dialaminya, ditambah terganggu tenaga dalam Bang Chu tubuhnya jadi tidak bisa bergerak dengan leluasa. Karena gugup pedangnya otomatis menunjuk ke bawah. Pedang turun terlebih dulu, tubuhnya mengikuti dengan kencang, dengan kemampuan ilmu silatnya asal ada peluang luncuran tubuhnya tentu bisa diperlambat. Sewaktu dia sedang berpikir, Beng Tu sudah melayang dan kedua tangannya menghantam, dia tidak akan bisa menghindari serangannya, yang membuatnya menyesal, dia tidak punya kesempatan menyambut serangan. Ciliwong dan yang lainnya melihat dengan jelas, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka melihat bengtu menyerang Giokko Antojin. Anehnya, serangan ini tidak mengeluarkan suara. Giokko Antojin jelas-jelas dihantam oleh telapak bengtu, tapi dia tidak bereaksi apapun. Hanya terlihat tubuhnya berguling-guling seperti sebuah bola yang padat akhirnya dia turun dengan posisi berdiri. Wajah Gioko Antojin terlihat murung tapi dia tampak tidak terluka, dia juga bisa berdiri dengan tegak lalu menarik nafas panjang, tenaga dalam orang ini tidak terukur, aku bukan lawannya, pantas Wan Fei yang bisa kalah darinya Longong dan Pek Jintai baru merasa tenang, Sebab Gioko Antojin terlihat tidak kurang sesuatu, tidak ada yang terluka sedikit pun. Jin iso tertawa kecut, dia sengaja memamerkan kepandainya Dia ingin menunjukkan bahwa kemampuannya sudah mencapai tingkat seperti itu. Kita tidak bisa berkata apa-apa lagi, kata Cili Yongong. Tiba-tiba, Liu Xianqiu bertanya kepada Gioko Antojin, "Menurutmu, kalau kita bergabung?" apakah kita bisa mengalahkan dia tanpa berpikir lagi Giyoko Antojin langsung berkata, bertarung satu lawan satu pada akhirnya mungkin akan berakhir seperti diriku, seharusnya aku tidak berkata seperti ini, tapi tenaga dalam orang itu benar-benar tidak terukur, kita tidak bisa mendekatinya sama sekali, punya senjata di tangan pun percuma, kalau kita bergabung dan menyerangnya, Mungkin tenaga dalamnya tidak akan bisa menguasai ke seluruh penjuru, tapi mungkin, Gioko Antojin berhenti bicara. Kata Liu Xianqiu, jika bergabung kita mungkin kita bisa mengalahkan dia, tapi itu baru kemungkinan, walau bagaimana nama kita akan tercoreng, sebab dengan jumlah banyak menghadapi lawan yang berjumlah sedikit. Nama kita jadi tidak enak untuk disandang aku sudah terpikirkan akan hal ini kata Gyoko Antojin, saat mau kau menyerang Tiong Goan, selalu berhasil dikalahkan oleh pesilat Tiong Goan, maka mereka akan bersama-sama menyerang terlebih dulu itu karena setiap kali menyerang satu lawan satu, lebih banyak kalahnya daripada menangnya, maka dengan terpaksa mencoba-coba dulu, tapi keadaan sekarang sangat berbeda, Ciliongong tertawa kecut dengan adanya Bengtu yang begitu kuat. Mana mungkin mereka tidak akan memperalatnya benar? Jawab Jin tai Su, Dia teringat pada perkiraan Kou Bok, Gyo Jin pun demikian. Dia menarik nafas. Perkumpulan bisa melakukannya, tapi kita tidak. Kalau tidak, di dunia ini tidak akan ada perbedaan antara yang sesat dan yang lurus. Lalu dia melanjutkan lagi. Lawan datang dengan jantan menantang kita, kita pun harus dengan jujur menyambut tantangan mereka. Omi tuhpek Su melantunkan bacaan Buddha. Sorot metu antojin menatap pek Su, Dia menggelengkan kepala. Tadi aku hampir mati pek Su melantunkan bacaan Buddha lagi. Kalau keahliannya tidak setinggi lawan, kalah adalah hal biasa. Itu bukan suatu penghinaan. Hanya saja kita sudah tua. Mungkin tidak akan mengalami kemajuan lagi Omi Tuhut, sekali lagi pek jinta isu melantunkan bacaan Buddha. Dia sangat emosi. Ko Antojin kalah dalam pertarungan ini, El lalu berpikir untuk bergabung dan menyerang Beng Tu, care ini bagi orang lain lebih terpikir lagi. Tawa Beng Tu memecah keheningan, berikutnya siapa pek jinta isu dari Xiao Lim Pai? Pek Jin Tai Su membawa singkupnya dan mendekati Beng Tu. Menurut kabar Xiao Lin Pai mempunyai 72 ilmu istimewa yang sangat terkenal, hari ini aku senang punya kesempatan menyaksikannya, kata-kata Beng Tu terdengar sangat sungkan, tapi tidak terlihat dari sikapnya. 72 jurus Xiao Lin, aku hanya mempelajari 45 jenis saja, singkup Pek Jin Tai Su mulai bergerak, Jurus Keng Mochapwe Esut sudah dikeluarkan, 18 jurus penakluk iblis Singkup tidak setajam pedang Giyoko Antojin, tapi beratnya 10 kali lipat dari pedang Giyoko Antojin Disapukan oleh kedua tangan Pek Jin Taisu, gerakannya cepat dan menimbulkan gelombang keras Tempat yang dilewatinya tampak debu dan tanah berterbangan dengan hebat, sungguh membuat siapapun jadi gentar tapi senjata apapun bagi Beng Cu tidak ada bedanya. Sesudah Pe Jin Tai Su menyerang hingga jurus ke-9, Singkup sudah tidak bergerak dengan leluasa, akhirnya dia mengerti apa yang dikatakan Giyoko Anto Jin tidak terukur sekarang dia pun harus mengakui bahwa benar-benar tidak terukur. Singkup sudah tidak bisa digunakannya lagi. Selain hanya menghabiskan tenaga dalam, dia merasa tidak ada gunanya. Tapi ingin membuang singkup itu pun bukan hal yang mudah. Kekuatan tidak terlihat dari Bengtu seperti mengikat kedua tangan dan singkup itu. Akhirnya singkup berhasil ditancapkan ke tanah, baru kekuatan itu menghilang dan bisa bertarung dengan tangan kosong. Tenaga dalamnya segera disalurkan ke jari tengah tangan kanannya, kemudian diringi Sechu hou, singa, jari tengahnya menunjuk dada Bengtu. Seichuho dan Kim Kong Chi, jari Kim Kong, adalah salah satu dari 72 jenis ilmu istimewa Xiaoling. Ilmu ini sulit dilatih dan sulit berhasil sampai tahap memuaskan jika bukan karena Pek Jin Su luar biasa sabar, dia tidak akan melatih kedua jenis ilmu ini. Pek Jin Tai Su bisa melatih kedua ilmu ini sampai tingkat atas. Auman itu membuat angin dan awan seperti ikut terkejut, Beng -tu juga terpaku, saat itu Kim Kong Chi segera menyerang Beng Tu. Chest Chester terdengar, Pek Jin Tai Su merasa tenaga dalam Beng Tu yang keluar, terpecah oleh kekuatan Kim kongcinya. Tapi perasaan Beng Tu sangat tajam, reaksinya pun sangat cepat, segera tangan kanannya mengepal, dia menyambut Kim Kong Chi yang menyerangnya. Kepalan tangan kanannya dijulurkan, warnanya putih tidak seperti kulit manusia biasanya, tidak diragukan lagi semua tenaga dalamnya sudah terkumpul di sana. Arah Kim Kong Chi milik Pek Jin Tai Su tidak berubah dan menusuk kepalan tangan kanan Beng Tu. Pek Jin Tai Su tahu jika dia menyerang bagian lain tentu akan lebih baik hasilnya. Tapi dia juga tahu Beng Tu akan merubah gerakan dengan cepat, akhirnya Kim Kong Chi tetap akan mengenai kepalan Beng Tu. Pek Jin Tai Su juga tahu semakin lama bertarung kekuatan Kim Kong Chi akan semakin melemah. Sewaktu dia sedang berpikir, jari dan kepalan tangan sudah mengenainya, tapi dia melihat jarak jarinya dengan kepalan Beng tu masih ada tiga inci lagi. Kemudian jarinya merasa seperti mengenai sebuah benda kuat dan liat. Pek Jin mengeluarkan aumannya dan Kim Kong Chi bisa masuk sedalam satu inci lagi. Bersamaan waktu Beng Tu pun membentak, kemudian kepalan tangan kanannya didorong ke depan, dia memang tidak pernah berlatih Sei tapi tenaga dalamnya sangat kuat, bentakannya menggetarkan langit dan bumi, bahkan bisa menutupi oman Pek Jin Tai Bersamaan waktu tubuh Pek Jin Tai tergetar oleh kepalan tangan Beng Tu hingga terdorong sejauh dua depa. Kepalan tangan kiri Beng Tu menusul menghantam, Kedua kepalan tangannya silih berganti menghantam sebanyak tujuh kali dan membentak beberapa kali, memaksa Pek Jin tai su mundur hingga sepuluh depa. Suara yang keluar besar dan kuat, tidak ada yang bisa menandingi. Pek Jin tai su mundur dan terus mundur lagi. Karena kekuatan tenaga dalam Beng Tu, Kim Kong Chi tidak bisa dikeluarkan kedahsyatannya, dia menarik nafas panjang, Beng Tu tidak menyerang lagi, Terlihat dia tertawa, apakah Tai Su mengaku kalah terimalah jurus kakiku Kuan Im Chu, kaki Kuan Im, pek Jin Tai Su mengangkat kaki kirinya, dia berdiri dengan sebelah kakinya, melayang ke atas, kemudian kaki kanannya menendang Beng Tu. Kuan Im Chu termasuk salah satu dari 72 jurus Xiao Lim Si, kekuatannya berada di atas Kim Kong Chi, bila tidak punya tenaga dalam yang kuat, tidak akan bisa memperagakan ilmu ini. Yang pasti sekarang Pek Jin Tai Su tidak menyimpan semua perubahan Kuan Im Chu dia sudah bergerak tidak tanggung-tanggung di tengah udara. Ketika tendangan belum habis tendangan kedua sudah dikeluarkan secara berturut-turut sebanyak 36 kali, menyerang dari seluruh penjuru yang berbeda. Ada serangan kosong ada yang isi, siapapun sulit untuk menduganya. Beng Tu pun tidak bisa menduga serangannya, tapi tenaga dalamnya terus berputar, tubuhnya seperti dibungkus oleh sebuah kantong kuat dan berangin, tendangan Pek Jin dari arah manapun baginya tidak ada bedanya. Begitupun bagi Pek Jin Tai Su, setelah tendangannya habis, tidak menunggu Beng Tu datang membalas langsung kembali ke tempat semula. Apakah kepandaian Taisu hanya begitu saja kata Beng Tu tertawa pek Jin Taisu melantunkan bacaan Buddha Kang Mocha Cha Pwe Sut, Kim Kong Chi, Sei Chu Hou, Kuan Im Chu, sudah ku keluarkan, tapi kau lihat sendiri hasilnya seperti ini tidak disangka Taisu mau bicara jujur. Prajim. Tai Su melantunkan bacaan Buddha lagi. Dia berkata kepada Cili Yongong dan Liu Xianqiu, Seumur hidupku pertama kali aku bertemu dengan pesilat yang begini tangguh, tenaga dalamnya kuat dan aneh. Dia tidak bergerak tapi saat kita ingin mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi tubuh kita, ternyata tidak mudah. Apalagi, dia bisa setiap saat mengatur tenaga dalamnya menyerang kita. Apakah kita harus menerima kekalahan ini? Tanya Cili Longong. Cinta isu menggelengkan kepala, "Aku mendukung semua orang bergabung dan bertarung dengannya." Mungkin ada salah satu dari kita bisa melihat dia mana kelemahannya Cili tertawa, maksudku pun seperti itu, dia tidak memakai senjata tapi bisa mengalahkan kita, dia juga tidak terlihat lelah, dan tampak dia juga belum mengeluarkan seluruh tenaganya, hanya dengan ini saja dia sudah bisa menyombongkan dirinya, kita harus mengakui kepandaian kita masih berada di bawahnya, Melihat keadaannya, kita masih harus bertarung sekali lagi. Bila kita bisa mendapatkan kelemahannya, itu lebih bagus. "Pak Jin melantunkan bacaan Buddha," Ciliyong Ong berkata. "Sekarang giliran naga malas meluruskan otot-ototnya baru saja." "Kata katanya, habis seluruh tubuhnya sudah mengeluarkan bunyi berderak seperti kacang goreng." Semua orang tahu bahwa dia berlatih ilmu capsa taipo dan sudah mencapai taraf golok, dan tombak tidak bisa menembus tubuhnya. Tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat ke-12. Dia bisa melukai orang dengan daun atau bunga. Baginya, keahlian seperti ini hanya masalah kecil. Dari awal ia sudah ingin mencoba bertarung ilmu wekang dengan Beng Tu tapi Cili Yong Ong memang bersifat malas, melihat ada orang yang berebut ingin bertarung dengan Beng Tu, dia lebih suka melihat saja dari pinggir, dan melihat seberapa kuat Beng Tu sebenarnya. Hingga saat ini dia belum bisa melihat dan merasa menyesal mengapa bukan dia yang pertama yang bertarung dengan Beng Tu, kalau saja dia yang pertama bertarung, itu akan lebih meringankannya dan rasa percaya dirinya lebih tinggi. Tapi sekarang, rasa percaya dirinya sudah hilang, walau dia tetap akan berusaha. Tidak percaya diri bukan berarti tidak mempunyai peluang, karena itulah tawa dan gerakannya terlihat malas-malasan. Baru melangkah satu langkah, tiga dari tiga berkata, "Lebih baik kau perhatikan dulu." Biar aku yang bertarung dulu. Dia segera meloncat keluar, saat Ciliongong melihatnya, dia tertawa, semua orang tahu ilmu meringankan tubuh Tiam Jongpe paling bagus, aku ingin merebut pun tidak akan bisa kalimatnya belum selesai, Tigan sudah melewati kepala Bengtu, tangannya memegang sepasang yang lengtu dan terjulur ke bawah, pisau berbentuk bulu ekor burung walet. Pisau itu benar-benar seperti ekor burung walet, begitu tipis seperti kertas khusus untuk memecahkan tenaga dalam Tigan selalu memperhatikan Beng juga memperhatikan saat Giyoko Antojin bicara kepada Pek Jin Taisu Satu-satunya kesimpulan yang diadapatkan adalah tenaga dalam Beng sangat kuat dan berada di puncaknya Jika ingin mengalahkan dia harus menghancurkan kantong pelindungnya saat Kim Kong Chi dan Sao Chu keluar secara tiba-tiba hampir membuat Pek Jin Tai Su berhasil tapi akhirnya tetap kalah. Bagi tiga bukan karena kepandaian Pek Jin Tai Su kurang bagus, melainkan karena Kim Kong kurang tajam dan kurang cepat. Kalau gerakannya lebih cepat ditambah dengan adanya senjata tajam, mungkinkah bisa berhasil mengalahkan Beng Tu? Tigan pun tidak tahu tapi dia percaya kegunaan sepasang yang lengcunya dan tentu saja percaya pada kecepatannya. Waktu itu dia merasa tenaga dalam bengtu dan tenaga pisaunya dengan cepat terpisah dan pisaunya bisa menepis kepala bengtu, tapi itu hanya sebentar, kemudian perasaan itu sudah menghilang. Sebab begitu Yan Eng Tu bertemu dengan tenaga yang kuat langsung mental, begitu mental gerakan tubuhnya jadi terganggu, tadinya Yan Leng Tu bisa bergerak maju dan lurus, sekarang menjadi miring dan terbang ke atas. Sewaktu dia turun, dia melihat sepasang pisaunya seperti telah tertempel sesuatu, hingga pisau itu menjadi gelap. Dia terkejut, dari sudut matanya dia melihat Beng Tu sudah berlari ke arahnya. Kecepatan Beng Tu masih berada di atasnya, ketika sepasang pisau menyambutnya, saat itu Beng Tu sudah menghampiri Tigan. Tenaga kuat segera datang menerjang. Sepasang pisau itu dengan cepat diayunkan, tapi tenaga dalam yang datang menerjang membuat tubuhnya menjadi miring. Bengtu pun lewat di sisinya, tigan menyapu ke belakang dengan pisaunya, tapi tenaga besar sudah mengenai pinggangnya, membuat tubuhnya naik. Di udara dia merubah gerakan sebanyak tujuh kali, tiba-tiba dia melihat Bengtu di atas kepalanya, tubuhnya sudah berubah secara total, tapi Beng Tu belum merubah gerakannya, dari belakang Beng Tu menepuk punggungnya. Tepukan ini sangat keras hingga Tigan berteriak, tubuhnya berguling-guling di udara, lalu terbanting ke bawah ke tempat di mana dia berdiri tadi. Gioko Antojin dan Pek Jin Taisu dengan cepat berlari ke tempat Tigan jatuh, dengan baju yang digulung mereka mengangkat tubuh Tigan yang terbanting. Tigan turun dengan cara berguling-guling, wajahnya benar-benar terlihat marah, kedua pisaunya dimasukkan ke dalam sarungnya, sepatah kata pun tidak terucap keluar. Ciliong Ong mengerutkan alisnya, Lote, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Tigan sambil marah, orang itu sengaja memamerkan kepandaian dan kekuatannya, hanya ingin mempermalukan kita di hadapan banyak orang, Ciliong Ong tersenyum. Sekarang aku mengerti. Jika tenaga dalam seseorang sangat dalam, maka ilmu meringankan tubuhnya pun pasti bagus. Prinsip apa itu? Tanya Tigan tertawa dingin. Aku tidak bisa ilmu meringankan. Tubuh maka tidak akan mengerti seperti dirimu, tapi aku percaya dengan tenaga dalam ada hubungannya. Tigan terdiam, Ciliyong Ong melihat Liu Xianqiu. Kalau kau mau keluar duluan, aku tidak akan menentang Liu Xianqiu, menggelengkan kepala. Aku belajar ilmu silat terlalu banyak, tapi tidak ada yang bisa ku kuasai dengan baik. Ilmu pedangku jauh dari giok. Antuheng tendanganku tidak bisa menyaingi jin taisu. Ilmu meringankan tubuhku tidak seperti tigan, Kau masih punya tenaga dalam yang bisa diperagakan, sedangkan aku tidak tahu harus memperagakan ilmu apa. Sifatmu tetap seperti itu, tidak mau melakukan jika tidak yakin, kata Cili Longong tersenyum. Kali ini aku tidak punya keyakinan kalau begitu. Aku tidak enak memaksamu bertarung cili longong dengan sikap malas-malasan berjalan ke depan. Bok Tau toh, toh? Bagaimana denganmu? Bok Tau toh, toh? Tertawa kecut. Yang aku pelajari adalah ilmu wekang, tapi tenaga dalam toa suheng jauh lebih baik dari cili longong. Tertawa dan berjalan lagi. Dia adalah orang butai pai. Di kalangan persilatan itu sudah bukan rahasia lagi. Beng Tu menatapnya lalu bertanya, apakah kau adalah orang yang paling kuat tenaga dalamnya tidak juga lawanku yang paling kuat dalam mengadu tenaga dalam adalah Wan Fe Yang, apakah kau pernah bertarung dengannya belum pernah, karena itu aku berani keluar, kau lebih tenang dibandingkan yang lain berlatih ilmu wekang membutuhkan kesabaran, semakin sabar maka tenaga dalamnya akan semakin bagus jika tenaga dalam bagus kesabaran pun akan baik, dengan kesabaran yang baik, maka orang pun akan semakin tenang, Ciliongong tertawa, kalau berlatih tenaga dalam tidak tenang maka akan tersesat apakah benar seperti itu inilah teori dari perkumpulan lurus, kau dari mau kau tidak akan mengerti. Kalau kami menamakannya berlatih hingga tersesat kalian menamakannya apa Beng terpaku. Kau tidak mengerti kata Ciliongong. Apa yang perlu dimengerti tidak juga, Kurasa itu hanya sebuah prinsip sederhana, orang sepertimu yang memiliki ilmu Luakang tentunya harus mengerti aku tidak mengerti dan kesabaranku pun kurang bagus kalau begitu. Aku harus curiga bahwa tenaga dalammu tidak didapat karena berlatih sendiri. Ciliyong Ong bertanya lagi, apakah benar kau bisa mendapatkan tenaga dalam melalui ilmu Iho Aciapok yang kau peroleh dari Mokau? Memindahkan tenaga dalam orang lain yang didapat dengan susah payah dengan mudah kau masukkan ke dalam tubuhmu sendiri. Apakah kau tertarik sebenarnya? Kesabaranku kalah dari pek jin tai su. Sifat dan pembawaanku sejak lahir sudah malas. Aku tidak senang menendang nendang atau pukul memukul. Maka aku memilih berlatih tenaga dalam yang dalam tidur pun bisa dilakukan. Orang yang malas bila memiliki care berlatih begitu ringan. Mana mungkin tidak tertarik kau melihat dengan teliti Beng Chu mengangkat tangan kanannya menghadap ke arah Cili Yongong. Kulitnya sudah kembali normal, yang dimaksud dengan normal tetap saja tidak senormal orang biasa. Cili Yongong ikut mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya lebih besar dan lebar dibandingkan orang biasa dan berwarna merah tua. Begitu melihat telapaknya sudah terlihat ilmu luar dan dalam orang ini sudah ada dasarnya dan sudah berhasil. Beng Tu melihatnya, tapi dia seperti tidak mempermasalahkan. Secara berturut-turut dia sudah mengalahkan begitu banyak pesilat tangguh, kalau tidak percaya diri, itu baru aneh. Ilmu luakangnya mulai dikerahkan, awalnya di tengah-tengah telapak tangannya muncul warna perak, kemudian dengan cepat meluas, seperti di dalam telapak tapi juga seperti di luar telapak di bawah siraman sinar matahari terlihat sangat menarik perhatian Chilyong-ong melihat semua itu dengan jelas dia hanya menaruh sedikit curiga dengan penglihatan matanya dia tidak begitu mengerti tentang tenaga dalamnya tapi dia tidak pernah melihat atau mendengar jenis tenaga dalam seperti ini Tenaga dalam beng tu bisa dipaksa keluar dari tubuhnya dan menjadi sebuah benda berbentuk. Tadi Ciliong Ong mengira dia sudah melihat dengan jelas, sekarang dia baru merasa walaupun sudah dekat dengan Bengtu tapi dia belum bisa melihat dengan jelas. Perubahan tenaga dalam beng tu sangat cepat, maka Ciliong Ong mengerti mengapa Pek Jin Tai Su dan Giyoko Anto Jin tidak bisa mendekati beng tu. Tenaga dalamnya sangat aneh, dia bisa membuat pek jin Tai Su dan giokko Antojin dalam jarak tiga depat tidak bisa mendekatinya. Beng Chu memang bertarung dengan tangan kosong, tapi sebenarnya dia seperti sedang mencengkeram sebuah senjata yang bisa memanjang atau memendek, bisa berbentuk bulat ataupun persegi, bisa menyerang juga bisa bertahan. Mau kau bisa melatih muridnya hingga menjadi seperti ini? Apakah perkumpulan lurus Tionggoan sudah waktunya harus musnah? Ciliongong sedang menaruh curiga. Waktu itu telapak tangan Beng itu sudah berubah warna menjadi perak. Di dalam telapaknya terlihat titik berwarna perak itu semakin membesar dan terus berputar-putar di tengah. Pelan-pelan bergeser ke depan. Bersamaan waktu Ciliongong merasa tertekan. Dia menarik nafas, lalu menghembuskannya. Menarik nafas lagi tangan kanannya semakin lama terlihat semakin merah dia menyambut tangan kanan Beng Tu. Masih berjarak satu kaki Cili Ong semakin mulai merasakan terkena sesuatu, dia membentak dan menendang, tangan kiri dan kanannya bergerak. Tapi titik berwarna abu itu tidak memudar, malah terus berputar, akhirnya tangan kanan Cili Ong bisa mendekat dan mengenai cahaya perak itu dan cahaya perak itu segera menjadi terang. Hal ini membuat Cili Longong terpaku. Dia merasa pusing, walaupun dia tidak mundur, tapi dia merasa harus mundur. Mulutnya menganga karena terkejut, cahaya abu itu tidak memudar, malah meledak menjadi benang dengan pelan menyebar, dan menyebar membentuk lingkaran dan menutupi Cili Longong. Dengan sekuat tenaga, Cili Longong memaksa tenaga dalam mengalir ke tangan kanannya karena tenaga dalam mengalir bajunya tampak berkibar dan mengeluarkan suara. Penaga Beng yang mengeluarkan ribuan atau puluhan ribu benang seperti terhalang oleh tenaga dalam Ciliongong. Gerakan maju untuk menutupi Ciliongong terhenti dan benang-benang itu pun bergetar. Ciliongong merasa kepalanya bertambah pusing, benang-benang berwarna perak mulai menganyam dan dengan pelan membentuk sarang laba-laba. Apakah semua nusi atau kenyataan Celiongong sedang menaruh curiga dan bersamaan waktu tenaga dalamnya terus mengalir ke telapak tangan kanannya. Jala perak sudah berhenti dianyam, tapi tidak bisa hancur oleh tenaga dalamnya, berarti bila tenaga dalamnya tidak menyambung, jala itu akan menghampirinya. Karena jala perak berhenti menganyam, dia akan segera menyebar ke seluruh penjuru kemudian menutupi tangan kanan Ciliongong semakin kecil dan mengecil lalu menghilang. Ciliongong mengerti itu bukan menghilang melainkan karena matu, tidak bisa melihat walaupun tenaga dalam sebagaimana kerap dan kuat tapi tetap tidak akan bisa melawan benang-benang yang ribuan jumlahnya dan lebih kecil dari jarum dan lebih kuat untuk menyerang. Hatinya mulai terasa dingin, segera muncul pikiran untuk mundur, tapi saat itu dia mulai merasakan tangan kanannya seperti dilem. Apakah ini ilusi atau kenyataan? Dia sendiri pun tidak yakin, tapi dia tidak akan mundur, kalah pun dia akan menerimanya. Tenaga dalamnya masih keluar, ilmu Iwa Kang tiao Liong, seekor naga, dikeluarkannya dengan sempurna dan habis-habisan. Tapi itu hanya berlangsung sebentar, dia mulai merasakan tenaga dalam Beng membentuk benang ribuan bahkan ratusan ribu helai di tubuhnya, perasaan yang paling keras adalah di tangan kanannya, tenaga yang keluar segera dililit kemudian dibagi menjadi ribuan helai. Tenaga dalam Beng masuk ke dalam tubuhnya, membuat tenaga dalamnya menjadi lamban dan tidak mengalir dengan lancar. Bisa dikatakan hampir berhenti, sebaliknya tenaga dalam Beng Tu semakin melilit semakin kencang, lalu mulai menyebar ke bagian atas tangan. Ciliongong benar-benar terkejut, dia mencegah tenaga dalam yang mengalir ke tangannya dan mengumpulkannya di tubuhnya. Tapi walau bagaimanapun dia berusaha tetap tidak bisa membendung masuk tenaga dalam Beng yang seperti ribuan helai benang dan bersamaan waktu dia melihat tawa bengtu seakan-akan sedang mengoloknya kau sudah tidak punya tenaga untuk menahan tenaga dalam kunada bicara Beng Tu tidak terjadi perubahan walaupun tenaga dalamnya keluar dan berubah-rubah. Baginya tidak terjadi gangguan apapun, dia sudah mencapai pada taraf apa yang selama ini dia inginkan, inilah tahap tertinggi. Benarkah, Ciliong Ong hanya bisa mengucapkan kata-kata ini, selebihnya dia mulai merasakan sulit meneruskan kalimatnya tenaga dalamku masih terus berubah, apakah kau mau tahu perubahannya seperti apa oh? Ciliongong terlihat curiga tapi dia ingin tahu dan perubahan seperti apa pada Beng Tu. Beng Tu menatap Ciliongong dan melihat keinginannya, perubahan berikutnya adalah menghisap tenaga dalam, mungkin itu hal yang paling membuatmu tertarik apakah harus menerima, menerima nasihat tersebut, Ucapan Ciliongong terpatah-patah tapi masih terdengar gagah, sebenarnya dia terpaksa bicara seperti itu. Semua persilat tidak bisa mendengar, mereka merasa Ciliongong penuh wibawa dan gagah perkasa, tapi pek isu menggelengkan kepala. Dia sudah kalah dengan penuh rasa curiga Liu Xianqiu berkata, dia bicara dengan penuh wibawa, aku melihat dia masih bisa bertahan bicara pun sudah terpatah-patah, dia masih bisa bertahan berapa lama Liu Xianqiu terpaku dan berkata, aku tidak berharap akan ada mujizat yang muncul, tapi dia adalah harapan kita satu-satunya. Dia tidak meneruskan kata-katanya karena dia mulai melihat wajah Ciliong Ong terus berubah, Keringat terus menetes dari dahinya.